Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd Syekh Muhammad Ibn Salih al-Uthaymin pernah ditanya Ma hukmu sawmil musafiri ma'al mashakkah Apa hukum berpuasanya orang musafir باليوم yeah, جواب إذا شق عليه الصوم مشقة محتملة فهو مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد ظلل عليه والناس حوله سحام فقال ما هذا قالوا صائم فقال ليس من البر الصيام في السفر بلا sulit baginya untuk berpuasa dengan kesulitan yang masih bisa ditanggung maka hukumnya makruh karena Nabi alaihi salatu wasalam pernah melihat seorang laki-laki yang sudah dinaungi dipayungi sementara orang-orang berkerumun di sekitarnya beliau bertanya apa ini mereka menjawab fulan berpuasa Nabi kemudian bersabda laisa minal birri mu fis safar لا في اما اذا شق عليه مشقة شديدة فإن الواجب عليه الفطر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما شك اليه الناس أنهم قد شق عليهم الصيام أفطر ثم قيل له إن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاة أولئك العصاة Adapun apabila sulit baginya untuk berpuasa dengan kesulitan yang berat, maka wajib baginya untuk berbuka. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika para sahabat mengadukan kepada beliau bahwa mereka merasa berat untuk berpuasa, beliau pun berbuka. Kemudian dikatakan kepada beliau, sesungguhnya sebagian orang tetap berpuasa. Maka Rasul bersabda, Ula ikal usad, ulaikal usad mereka orang-orang yang durhaka mereka orang-orang yang durhaka wa amma man la yashuqqa alaihi as-saum fal afdal an yasum iqtidaan bir rasul sallallahu alaihi wasallam haitsu kana yasum kama qala abu darda radhiyallahu anhu kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ramadan fi hardin syadid wa ma minna saimun illa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah ibn Rawahah. Adapun apabila tidak sulit baginya untuk berpuasa, maka yang lebih utama adalah hendaklah dia berpuasa. Mengikuti mencontoh Rasul s.a.w alaihi wasallam di mana beliau tetap berpuasa. Sebagaimana riwayat Abu Darda radhiyallahu anhu, kami pernah bersama Rasulullah s.a.w di bulan Ramadan di musim panas yang sangat hebat tidak ada di antara kami yang berpuasa kecuali Rasulullah dan Abdullah ibnu Rahah. Walhamdulillahi Alamin.